Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 MSTR akan menampilkan sebuah masalah yang ada pada angkutan umum di Indonesia. Contoh masalahnya seperti ini. Andi adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan terkemuka di kota Bandung. Andi bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Andi yang memang tidak mempunyai alat transportasi pribadi dan memiliki rumah yang lumayan jauh dari tempat bekerjanya, memilih angkutan umum sebagai alat transportasinya sehari-hari untuk berangkat dan pulang bekerja. Penggunaan angkutan umum yang menghemat keuangan Andi menjadi salah satu faktor penyebab ia memilih transportasi tersebut. Selain itu, dengan menggunakan angkutan umum pun Andi dapat meminimalisir tingkat kemacetan dan kecelakaan di jalan raya kota Bandung. Namun, Andi terkadang mengeluhkan beberapa angkutan umum yang selalu ngetem atau parkir di pinggir jalan dengan waktu yang cukup lama, sehingga membuat ia terlambat masuk bekerja. Para supir yang baru akan melakukan perjalanan sampai angkutan umumnya terisi penuh oleh penumpang menjadi faktor penyebab dari masalah keterlambatan Andi ini, sehingga membuat Andi menyayangkan kualitas pelayanan dari angkutan umum itu sendiri. Waktu mengetem atau menunggu para penumpang yang berkisar antara 15-30 menit dan bahkan bisa mencapai 1 jam ini, sungguh sangat dikeluhkan Andi dan para pengguna angkutan umum yang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu aplikasi serta sistem yang dapat menjaga stabilitas waktu agar jadwal keberangkatan angkutan umum menjadi lebih efisien, sehingga penumpang tidak perlu menunggu waktu lama untuk menunggu angkot yang mengetem. Untuk itu, kami berusaha menghadirkan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai tracking angkot. Dengan aplikasi ini dapat mengetahui lokasi angkot yang sedang beroperasi secara real-time beserta estimasi jadwal kedatangan maupun keberangkatan angkot tersebut. Sistem ini juga dapat diaplikasikan di setiap halte angkot agar memudahkan para penumpang melihat posisi angkot terdekat secara real-time dan melihat estimasi waktu kedatangan angkot tersebut. Dengan demikian, penumpang dapat menyesuaikan jadwal mereka dengan jadwal angkutan umum dengan lebih efisien untuk mencegah terjadinya keterlambatan, dan mereka tidak perlu khawatir untuk menunggu angkutan umum dalam waktu yang lama. Sekian saja dari kami. Terima kasih.